keamanan dan ketenangan. Inilah yang menjadi impian setiap manusia di muka bumi ini. Malangnya, persengketaan sesama manusia sering menjadi penghalang untuk kita sama-sama mengecapi keharmonian yang diimpikan. Negara kita juga pernah mengalami zaman peperangan yang amat dahsyat. Di waktu negara melalui detik paling hitam dalam sejarah, muncul perwira dari setiap ceruk dan rantau yang sanggup bergadai nyawa untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Merekalah wira sejati yang jasanya harus dikenang sampai bila-bila. Bersama saya Yusmal Ghazali, kita jejaki kisah kepahlawanan patriot Sarawak dan kenali mereka yang digelar Bujang Berani. Dalam episod sebelum ini, kita telah mengetahui tentang kisah dua orang bujang berani dari batalion pertama Regimen Ranger Diraja, iaitu Sarjan Dajai Anak NG dan Pegawai Warren 2 Lenggu Anak Cina. Pasukan mereka telah diserang hendap dan mereka telah mengharungi pertempuran yang amat dahsyat yang juga telah mengorbankan beberapa anggota. Kematian rakan seperjuangan mereka telah menyemarakkan semangat batalion yang lain untuk mencari dan menghapuskan petualang negara. Antara batalion yang telah menyahut cabaran ini dan berjaya melumpuhkan kekuatan musuh ketika itu ialah batalion ketiga Regimen Ranger Diraja. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai batalion ini, kami berjaya menjejaki bujang berani kita dalam episod kali ini, Lieutenant Colonel Besara Robert Rizal Abdullah. Nama saya Lieutenant Colonel Robert Rizal Abdullah. Nama iban saya Robert Madang Anak Langgi. Saya berasal dari Kampung Lacau, Pantuk, Semanggang. Saya berkhidmat dengan pasukan 3 Ranger mulai tahun 69. Sehinggalah saya keluar daripada 3 Ranger tahun 79. Dilahirkan Robert Madang Langi, Robert Rizal sememangnya seorang yang cukup bersemangat apabila berbicara tentang kehebatan Regimen Ranger. Sejak bila agaknya timbul minat untuk menjadi seorang Ranger? Masa saya kecil-kecil dulu, yang saya minat adalah mendengar cerita-cerita daripada orang tua dulu mengenai kehebatan-kehebatan pahlawan-pahlawan Iban. Tiap-tiap malam saya minta mereka cerita kepada saya. Ada juga cerita yang mistik, macam mereka ada power boleh terbang lah, boleh hilang lah, macam-macam. Ini telah menaikkan semangat saya. Saya juga ingin menjadi pahlawan Iban. Semasa saya bersekolah dulu, primary 1-2, saya sangat minat baca komik. Komik, semua jenis komik peperangan. Semasa saya bersekolah di secondary school dulu, minat saya dengan tentera ni memuncak. Dan apabila seorang kapten daripada MINDEF datang ke sekolah saya untuk beri ceramah dan cari kadet masuk RMC dulu, saya pun terus apply. Dan masa tentera dulu, dia bagi kita tiga pilihan. Nak masuk pasukan mana? Saya bubuh Ranger. Semua. So, itu saya punya minat. Saya nak masuk pasukan Ranger kerana saya nak masuk hutan, nak berlawan dengan komunis, berlawan dengan musuh. Saya nak ujikan diri saya, ada ke tidak saya ada darah pahlawan Iban lagi dalam tubuh badan saya. Sejak dari kecil lagi, Robert Rizal sudah ada kecenderungan terhadap dunia ketenteraan. Darah pahlawan Iban sememangnya sudah wujud dalam dirinya. Ia hanya perlu dibentuk dan dilengkapi dengan ilmu ketenteraan yang bakal dipelajarinya di Maktab Tentera Diraja. Saya masuk RMC pada tahun 67, dan yang utama dalam kepala saya adalah saya nak menjadi seorang tentera, seorang pegawai yang disegani, yang ditakuti oleh musuh. Jadi saya mesti ikut semua latihan yang diajar dengan penuh teliti, dengan penuh semangat, supaya apabila saya keluar RMC nanti, saya adalah orang
yang cukup gagah, cukup terlatih dan orang yang ditakuti oleh musuh. Jadi semua latihan-latihan, sama ada latihan senjata ke, latihan jasmani, saya ikut dengan penuh. Itu sebab saya dalam menembak, saya first class menembak. Dalam fizikal pun, saya salah seorang yang paling fit kerana saya ikut semua itu. Saya ikut latihan. Komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Robert Rizal semasa menjalani latihan ketenteraan dapat dilihat dan dirasai sendiri oleh kadet-kadet lain seperti yang diceritakan kepada kami oleh rakannya, Meja Besara Wee Tiong Kian. Robert was my college mate in the cadet wing of the Royal Military College. We were in the college from 1967 to 1969. Robert is a very serious person, whether in training or after training. One incident I remember was after training, we were in the tree tunnel. That's the vehicle we use to transport us. We were making so much noise. We were laughing, you know, over things. And Robert was there, just beside me. And he asked me to shut up because he said I was too noisy. That's how serious he is. Setelah meluangkan masa bersama Robert Rizal, kami dapat merasakan yang beliau memang dilahirkan untuk menjadi seorang pegawai ranger. Semangat berjuangnya cukup tinggi dan keinginannya untuk bertempur sangat membara. Saya dah habis tamat latihan tentera di RMC. Saya sudah cukup bersedia untuk berperang dengan musuh negara. Jadi saya memang tertunggu-tunggu nak bertempur dengan pengadilan sepenis, nak uji diri saya. Jadi bila saya masuk Tenggara Raja, saya memang tumpukan sepenuh tumpuan saya ke tugas-tugas yang diberi. Pada awalnya, tahun 69-70, belum nampak lagi. Saya belum ada rezeki lagi nak berjumpa dengan pengadilan komunis. Cuma kemudiannya, pada tahun 73 baru saya berjumpa dengan pengadilan komunis. Pada tahun 1973 lah, Robert Rizal telah terlibat dalam satu operasi yang digelar Ops 86. Dan misi inilah yang akan menguji ketahanannya dan memerah segala kekuatan dari darah pahlawan ibannya. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai kisah hidup Lieutenant Colonel Besara Robert Rizal Abdullah, seorang bekas pegawai 3 Ranger. Dari awal tahun 1973, 3 Ranger telah mencatatkan kejayaan yang memberangsangkan apabila mereka berjaya melumpuhkan company ketiga Parti Komunis Kalimantan Utara yang beroperasi di daerah Serian. Hasil daripada kejayaan ini, Robert Rizal dan pasukannya telah ditugaskan untuk mencari dan menghapuskan company pertama pula yang diketuai oleh dalang yang sangat dikendaki, Bong Ki Chok. Menurut maklumat yang diterima, mereka sedang bersembunyi di sebuah kawasan berpaya di Nonok yang sekarang dikenali sebagai Asajaya. Kawasan ini belum pernah dilalui oleh pasukan keselamatan dan ia amat sukar untuk diharungi. Sebelum kita mengetahui tentang operasi yang sangat berbahaya ini, mari kita mengenali salah seorang anggota yang terlibat dalam Ops Jelaku 6, bujang berani kita yang kedua, Pegawai Warren 2, Peter Batwan. Saya sebagai bangsa Kenya, iaitu dari Baram. Kampung saya Long Ikang, Baram. Ikang, Baram. Jadi saya bersekolah di situ juga. Saya ingatlah dari jam 4. Lepas itu berhenti pada sekolah adalah kerana apa? Kemiskinan lah. Jadi mak bapak saya tak mampu untuk sambungkan saya punya pelajaran untuk pergi ke atas lagi. Jadi selama 2 tahun saya di kampung,
saya tolong mak bapak saya dalam pertanian, itu tanam padi lah kan. Habis menuai padi pada tahun itu, saya turun ke Marudi untuk pergi cari kerja. Lepas itu saya terjumpa satu iklan di pejabat pos Marudi. Saya terbaca iklan tu untuk pengambilan tentera. Jadi saya cuba buat permohonan untuk memasuki tentera. Jadi saya buat, masa itu saya pakai pensel, pakai buku sekolah, exercise book tu. Koyak, tulis sikit je. Saya mau masuk tentera, itu je. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, tiada siapa yang tahu. Semasa di Marudilah, Peter telah menjumpai seruan hidupnya, iaitu untuk menjadi seorang soldadu. Sejak bila agaknya timbul minat untuk menyertai tentera? Jadi masa itu saya sekolah, saya tengok ramai tentera British, tentera Commonwealth di kampung. Saya tengok senjata yang paling minat saya adalah senjata. Tengok senjata ada orang. Lepas itu sekolah, saya punya cikgu, dia tanya, antara kamu ni nanti kalau saya dah besar, siapa nak masuk seradu? Panggil seradu tu, saya dulu angkat tangan. Berpegang teguh kepada kata-katanya, Peter telah menyertai angkatan tentera dan memulakan latihan di Kem Suvla Line, Ipoh. Apakah antara ciri ketenteraan yang paling penting yang dipelajari semasa zaman latihan? Dari segi tata tertib yang paling penting sekali. Dalam tata tertib disiplin dalam kem lain. Tapi kalau tata tertib disiplin dalam hutan lain, dia tidak sama. Tidak sama. Dalam kem, disiplin dia, tata tertib dia adalah menghormati kawan dan juga pegawai atasan. Dalam hutan, tata tertib kita mau kena pandai. Buka mata, buka telinga. Kalau dua-dua ini kalau kita pakai dalam hutan, kamu akan tewas dalam hutan. Dari perkongsian bersama Peter, memang jelas kelihatan yang dia seorang yang benar-benar menjiwai hidup sebagai seorang anggota tentera. Sebelum kita mengetahui tentang operasi yang bakal ditempuhinya, bagaimanakah perwatakan Peter sebagai seorang ayah? Bapak memang sangat garang. Dia cakap, kita follow. Kita tak boleh kona pergi C, tak boleh kona pergi D. Tak boleh. Kita mesti follow A. Dia cakap, okey, makan pukul 8, semua dekat meja. Semualah dekat meja. Siapa yang lambat, tengok je lah. Berlapar. Lepas habis makan, baru turn makan siapa yang lambat tu. Tapi cara ketegasan bapak ni, di sebalik ketegasan, dia ada kelembutan. Lepas tu nanti bila dia dah cool down, dia akan datang balik. Dia akan peluk kita orang. Dia macam bagi motivation lagi balik. Itulah. Lain kali jangan bergaduh. Korang adik-beradik, jangan macam ni. Tak baik gaduh. Selepas membesar, dah jadi dewasa, dah berkahwin, memang cara disiplin tu perlu. So dah memang dah sebati dalam kita. So dari situlah bila dah ada keluarga, cuba praktikkan dengan anak-anak. Dia akan mesti turun-temurun. Saya harap cucu saya nanti, anak yang sulung dah berkahwin, harap cucu pun ikut juga disiplin dia punya datuk ni, ketenteraan datuk tu, dia punya disiplin tu tak lupus. Setiap ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak mereka. Sebagai seorang anggota tentera yang sungguh committed, Peter telah mendidik anak-anaknya mengikut cara tentera. Walaupun tegas, niatnya ialah untuk mengajar mereka erti kehidupan. Dalam ketegasan bapa, jauh di sudut hati dia memahami anak. Dia sangat-sangat memahami anak dia. Walaupun macam kesukaran kami adik-beradik, even though kesusahan kakak, kesusahan adik-beradik yang lain, bapa memang kalau boleh, dialah orang pertama yang menyelesaikan masalah anak-anak dia. Sama juga macam cucu dia ada kesusahan apa semua, kalau dapat bapaklah orang pertama yang dia nak tahu apa yang jadi sebenarnya. Sampai ke sekaranglah saya ada anak dua, dia akan tanyalah,
cicit saya okey ke? Dia ada susu ke, ada pampers, segala perlengkapan yang penting dia akan tanya. Sampaikan kadang-kadang dia akan hulurkan duit. Dia akan bagi, inilah beli untuk cicit susu, pampers, segala roti, gula batu, apa yang cicit nak makan, dia kata. Itulah secara ringkas perwatakan bujang berani kita. Seorang yang dari awal lagi sudah menentukan hala tuju hidupnya dan telah bertindak untuk memenuhi cita-citanya apabila peluang itu muncul dalam perjalanan hidupnya. Hingga ke hari ini, semangat kepahlawanan Peter masih terserlah dan semangat inilah yang perlu dicontohi oleh mereka yang ingin berjaya dalam dunia ketenteraan. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai kisah hidup dan perwatakan pegawai Warren II, Peter Batwan, seorang bekas anggota 3 Ranger. Bersama dengan Lieutenant Colonel Robert Rizal, mereka telah terlibat dalam satu operasi untuk mencari dan menghapuskan company pertama Parti Komunis Kalimantan Utara yang diketuai musuh paling dikendaki, Bong Ki Chok. Menurut Robert Rizal, operasi yang dikenali sebagai Ops Jelaku 6 di Asa Jaya pada bulan Oktober 1973 merupakan satu operasi yang paling menguji ketahanan mental dan fizikalnya. Pada 4 hari bulan, company saya telah dihantar dengan helikopter ke satu helikopter landing point yang dibina oleh pasukan engineer khas untuk saya turun. Saya dihantar ke sana. Kawasan landing point ini adalah lebih kurang 4,000 meter daripada target. Bila kita turun tempat landing point, saya pecahkan dalam 3 kumpulan. Saya bawa satu platoon, Lieutenant Muda Zainal Anwar bawa satu platoon, Sarjan Zakaria bawa satu platoon. Dan saya telah bagikan sektor dalam 3 kawasan. Kawasan pertama, kedua, ketiga. Saya bergerak di tengah-tengah. 6 hari bulan, platoon belah kiri Zainal Anwar kontak. Kontak dia punya leading scout terbunuh. Kematian seorang anggota telah membakar semangat Robert Rizal untuk mencari musuh sampai dapat. Namun, mereka berhadapan dengan satu situasi yang cukup mencabar. Seluruh kawasan tu, kawasan Asa Jaya tu adalah paya. Kerana bulan 10 adalah bulan masa monsoon season, masa landas. Jadi kawasan tu penuh dengan air dah, daripada lutut sampai ke dada. Apa ni pada saya kawasan tu. Jadi untuk kita nak baca peta tu memang payah, susah. Melainkan kita pakai kompas nak cari arah. Kepayahan yang dihadapi tidak melunturkan semangat Robert Rizal dan pasukannya. Mereka meneruskan buruan walaupun terpaksa mengharungi rupa bumi yang sangat mencabar. Berjalan siang, berjalan malam, tak berhenti-henti. Payah sampai sini, sampai ke sini nyemerah sungai. Macam ini pegang senapang, nyemerah sungai. Kalau kita sedang nyemerah sungai, kan benar tahu kumilis tunggu di sana, bap-bap-bap-bap, sampai senang kan. Hampir seminggu menjejak musuh dalam keadaan yang begitu mencabar, tiba-tiba pada hari yang ketujuh, Platoon 12 yang diketuai Lieutenant Muda Zainal Anwar telah bertempur dengan komunis dan berjaya membunuh 2 orang. Robert Rizal dapat merasakan yang dia semakin hampir dengan musuh yang diburu. 10 hari bulan selepas makan hari, saya continue jejak komunis sampailah pukul 7 malam. 7 malam saya berhenti. Saya kata, kita tak payah berhenti makan, saya kata. Tak payah makan, tak payah masak. Kerana saya nak percepatkan kita punya penjejakan. Pada pukul 9 malam tu, terus light, bateri dah habis. Flag. So, malam dalam hutan, tu memang gelap gelita langsung. Tak nampak apa pun.
Letak tangan kat depan pun tak nampak. Punya punya gelap. 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 Kami cuma pegang apa? Pegang belakang ni. Berjalan. Aku pegang ni, yang ni pegang belakang ni berjalan. Pukul 11 malam saya punya company saja major beritahu saya, tuan, dia kata, budak-budak dah letih. Boleh kita berhenti dekat sini, tidur sini. Besok pagi kita continue. Saya pun kesian dekat budak-budak juga. Letih, semua letih. Saya pun letih. Lencun basah ni, hujan tak berhenti-henti. Saya beritahu Encik, okey Encik. Kita akan pergi lagi sejam. Kalau tak jumpa, kita berhenti tidur sini. Belum habis tahu sejam, scout saya kata, tuan, ada bau asap. Dan saya bawa scout tu pergi ke depan lah. Pergi ke depan untuk mengesahkan. Kita pergi ke depan dan betul juga saya dah nampak api. Nampak api macam api lilin. Dan juga bau asap ubat nyamuk masih kuat. Betul saya kata, okey, kita dah jumpa dah. Dah jumpa komunis. Akhirnya, setelah sekian lama menjejaki musuh, Robert Rizal dan pasukannya telah berjaya menghampiri mereka. Lalu dia pun membuat perancangan untuk menyerang. Itu Tuan Robert Rizal bagikan kami orang dua kumpulan. Satu kumpulan penyerang seramai 7 orang yang diketuai oleh Robert Rizal dan satu kumpulan cut off, kurang lebih 100 meter di belakang, diketuai oleh Encik Nurizan. Saya beritahu cut off tu, saya akan serang pukul 6.30, saya kata, serang. Tapi pukul 6 suku, saya tengok cuaca dah terang dah. Dah terang. Kalau saya tunggu lagi, saya kata, mungkin komunis dekat api itu boleh nampak saya. Kerana saya dengan api itu tak ada pokok dah. Pokok pun ada kecil-kecil. So, dia boleh nampak saya. So, saya tak boleh tunggu lagi. Pukul 6 suku, saya balik ke klinik. Tapi malangnya, bom itu tak meletup. Apabila bom itu tak meletup, jadi kedua-dua musuh tu tadi asyik tengok. Bom tadi, apa tu tadi? Sedang mencet-mencetlah. Masa itu juga berisal. Saya tak tunggu lagi lah. Ambil saya punya senjata, tu tembak. Itu tembak tu, semua tembak. 2-3 minit lepas tu, dengar bunyi musuh lari. Menghadap ke kami orang ni. Saya pun bantai saya punya. 72 peluru. Habis sekali. Kita bantai. Apa yang menakjubkan tentang Ops Jelaku 6 ini bukanlah pertempuran yang telah berlaku, tetapi penjejakan musuh yang berterusan tanpa mengenal erti putus asa. Robert Rizal, Peter Batwan dan anggota 3 ranger yang lain telah menunjukkan ketahanan fizikal dan mental yang cukup luar biasa. Inilah semangat bujang berani yang perlu ada dalam diri kita semua. Dalam mengharungi kehidupan norma baru, kita sentiasa perlu melangkah ke hadapan dan meneruskan perjuangan demi menyelamatkan diri kita sendiri yang tersayang dan negara tercinta. Selagi ada hayat, selagi itulah kita mesti sama-sama berjuang.